Yes! Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam acara obrolan santai. Tapi tentunya saya selalu mengharapkan bahwa acara ini bermanfaat bagi Anda dan bagi saya dan bagi kita semua. Dari kota Hong Kong, saya ingin mengucapkan salam sukses berhasil mantap untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Sebagaimana biasanya saya selalu mengatakan bahwa gitar adalah teman saya. Ya, berbahagialah Anda jika Anda di Indonesia ya memiliki banyak teman kaum pria. Ya, suami-suami pria-pria sejati. Suami-suami yang setia kepada Tuhan dan kepada keluarga ya. Di Hong Kong terlalu sulit untuk bisa mendapatkan teman pria yang orang Jawa kayak saya. Kebanyakan adalah orang-orang lokal sendiri. Ada banyak ribuan orang-orang Indonesia, tapi mereka kaum wanita. Mohon maaf, mereka adalah yang bekerja di rumah-rumah sebagai tenaga kerja wanita. Ya tentu ada yang di kantor ya, bukan berarti semua. Ya 99% lah saya kira memang TKI ya, tenaga kerja Indonesia, buruh migran Indonesia. Ya apapun pekerjaannya yang jelas halal, tidak perlu merendahkan profesi atau pekerjaan. Ya, saya juga tidak bermaksud merendahkan, tidak sama sekali. Nah, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Yang lagu ini saya nyanyikan pada waktu saya masih SMA. Lagu ini untuk ngamen di atas bus jurusan Solo Sragen, untuk ngamen untuk cari uang tambahan buat jajan. Bukan berarti ya orang tua saya nggak ada duit untuk membiayai hidup saya, nggak, bukan. Tapi karena saya sejak dari kecil tidak mau terlalu menjadi beban buat orang tua. Ya saya tidak ngomong sama orang tua kalau saya sambil ngamen, saya kuliah juga sambil. Jadi saya SMA sambil ngamen, nggak sempet ya, terus SMA kuliah juga sambil jualan buku ya, terus kuliah juga sambil kerja. Nah apa itu semua harus Anda dan saya katakan kepada orang tua? Nggak harus. Ayo Anda belajar mandiri, jangan bergantung pada orang tua. Mungkin orang tua Anda kaya, terus Anda dengan keadaan begitu, apa Anda terus mau nyantai-nyantai? Jangan salah, Anda orang tuanya kaya, tapi belum tentu tidak ada goncangan. Kalau enggak ada persiapan dalam hidup Anda, kalau terjadi goncangan, kolaps ekonomi orang tua Anda, Anda mau gimana? Anda bisa ikut stres, ikut depresi. Tapi kalau Anda sudah belajar untuk berproduksi sejak dini, itu Anda pada waktu orang tua kolaps ekonominya, ya kita semua nggak mengharapkan semua itu. Tapi kan perlu Anda mempondasikan masa depan Anda dengan kerajinan, ketekunan berdoa dan bekerja. Ora et labora, tekun bekerja dan tekun berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Jadi ya berdoa dan tindakan. Nah, saya kira saya bisa menjadi teladan dalam hal ini. Saya kuliah sambil kerja, SMA juga sambil ya cari-cari uang tambahan ya. Halal yang penting. Apapun pekerjaan Anda, Anda tidak perlu merasa malu dengan pekerjaan profesi Anda. Yang penting pekerjaan itu halal. Itu dia yang harus dipegang. Nanti terlalu lama. Saya akan nyanyikan aja lagu ini. Lagunya Kus Plus. Apa tumon? Apa pernah? Apa pernah? Apa tumon? Apa pernah? Ya? Saya kurang santai. Gimana caranya? Gak apa-apa begini ya. Maaf kalau bukan berarti gak sopan. Posisinya kurang enak kalau gak kayak gini. Apa tumon? Apa tumon?
lagi. Kau di sini nambiku ya. ยันเลยว่าต้องมายินมันโอ้ช่วยกิน maaf tadi ada orang Hongkong bercakap-cakap dengan saya.
kaum pria, kaum wanita podo joget alon-alon, semua berjoget pelan-pelan dengan sopan gitu. Jadi tidak asal joget-joget, nanti habis joget berantem. Saya waktu di kampung dulu ada dangdutan, habis dangdutan ternyata pada berantem, itu tidak mendidik dan hanya bisa menghancurkan. Pekerjaan musuh itu bukan tetangga Anda musuh Anda, bukan teman Anda musuh Anda, bukan juga keluarga Anda atau orang sesama Anda. Musuh Anda adalah si pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Nah, jadi bukan sesama kita, oke? Nah, saya kira pertemuan kita sampai di sini dulu. Sekali lagi, bagi Anda, ayo yang berkecukupan jangan lengah. Ya, mungkin saat ini keluarga Anda kaya raya, tapi kalau Anda santai, nanti kalau terjadi kolaps, Anda tidak siap tanpa Anda mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menjadi manusia yang produktif. Masih kecil nggak apa-apa, saya bisa menjadi teladan. Saya sejak dari kecil saya sudah berusaha untuk berproduktif. Saya di Hong Kong, ya mohon maaf, nggak sombong sama sekali, hidup saya tidak berkekurangan. Tapi yang senantiasa kita harus hidupi dalam kehidupan ini, hiduplah dalam kesederhanaan. Anda yang meninggikan diri, oleh Tuhan Anda akan direndahkan. Tapi kalau Anda selalu hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, Tuhan akan meninggikan Anda. Dari kota Hong Kong, mohon maaf saya duduknya seperti ini, saya ingin mengucapkan salam sukses, berhasil, mantap, dan saya kasih lagu ini untuk menutup acara ini. Bye bye, saya tutup dengan lagu. Apa cuman? Apa cuman? Gae lagi. Kau disinambi kuyon. Pancen aneh. Pancen aneh. Najan jeleneh. Kau disenangi wongake. Acara obrolan-obrolan santai di acara berikutnya. Salam yang selalu membangkitkan Anda. Salam sukses, berhasil, mantap. Bye-bye.